Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Salam sejahtera untuk seluruh viewer ya. Viewer channel Suka Berbagi. Suara Borneo di mana saja kalian berada. Di kesempatan kali ini ya saya akan coba untuk demo power amplifier ya. Kalau di video-video sebelumnya saya ada sedikit review untuk power amplifier ini ya, tipe Blameless 100 atau BL100, rancangan dari Bapak Andi Stadi Sudikan ya, di Anda Audio yang bekerja sama dengan Bapak Daniel ya, sehingga melahirkan karya sebuah karya power amplifier dengan kode nama Jalak ya. Bagaimana kita ketahui power power amplifier rancangan Bapak Anis tadi itu kebanyakan diberi nama atau kode nama dari burung-burung yang ada di Indonesia ya, biar mudah dikenal atau mudah diingat oleh para penyuka power amplifier. Oke, kita coba langsung saja ya untuk demo dari power amplifier ini. Di sini saya menggunakan source dari handphone ya, player pakai pakai handphone ya melalui kabel RCA ya, langsung ke input power amplifier tanpa menggunakan preamp. Jadi kita coba untuk mengetahui karakter dari amplifier ini ya, seperti apa tanpa ada bumbu apapun, langsung dari input langsung ke power aja ya. Oke, coba kita nyalakan. Ini power protectornya sudah mulai nyala ya, kedip-kedip. Oke, sebagaimana kita dengar ini power begitu silent ya. Begitu silent, no hum ya, tidak ada hiss sedikit pun ya terdengar di sini. Kita dekatkan juga langsung ke speakernya ya, deket gitu, tidak ada hiss ya, hum pun tidak ada, begitu silent. Jadi saya rasa ini amplifier memang benar-benar dirancang gitu bagus ya, baik dari desain, layout maupun komponen ini, sehingga benar-benar sangat silent ya, dark ya backgroundnya. Oke, kita coba langsung ke sini ya. Mungkin kawan-kawan juga sudah mulai mulai gelisah ya, nunggu mana ini suaranya. Oke, kita coba dari YouTube langsung. Dari YouTube saja coba. Salah satu track ya. Oke. Tone dari low, mid hingga high ya, itu saya rasa bisa tersaji ya dengan porsi yang cukup. Mid dan high-nya begitu renyah ya, solid, fokus ya.
Coba kita lagu oldies ya. Fly me to the moon. Michael Bublé, Let me play Frank among Sinatra. The stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing. Lagu jadul. Coba kita dengerin. I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. Feel-nya dapat banget ya di lagu ini ya, menggunakan amplifier ini. Love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth. Okay, of next the track. Sun. Mestinya kalau kita dengar-dengar lagu kayak gini ya, kita nggak usah kerja ya kan, duit masuk terus gitu. Ditemenin cewek cantik pula di samping. Oke, lagu berikutnya ya. Canda aja kawan-kawan. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived. Kalau vokal cowok itu manly banget kedengarannya kalau di amplifier ini. Tone-nya itu begitu flat ya. Begitu flat artinya mengikuti dari inputnya ya. Transparan banget ya, netral kayaknya. Oke, lagu berikutnya aja. Thank you.
passes, each one she passes goes. Lagu Indonesia ya. Oke, kawan-kawan, demikian tadi ya sekilas
demo ya beberapa lagu ya pada Power Amplifier rancangan Pak Andi Stadi Sudikan ya, Power Amplifier Blameless 100 ini. Secara kesimpulan, Power ini ya mempunyai karakter yang flat, dia transparan dari low mid hingga high-nya, dia begitu detail ya, mampu menyajikan atau merepro seluruh genre musiknya. Oke, saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang mencari info yang mengenai amplifier BL100 ini. Silahkan kalau kawan menyukainya, klik tanda like ya. Dan subscribe channel saya ini sebagai motivasi saya untuk berbagi dan menyajikan video-video yang bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This time we realize, this time it's over. It's tearing us apart to stay together.